Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Ani Putra 23 kembali. Dan di video kali ini, kita akan berbagi perjalanan tim Barcelona bersama saya teman terbaru di PES 2021 kembali, oke? Okay? Baiklah teman-teman, di jadwal hari ini yang kita kembali dan kita akan melanjutkan match yang ke-12 di Liga Spanyol melawan MCCS, oke? Okay guys, seperti inilah guys formasi untuk tim Barcelona dan tim lawan MCCS. Nah, kalian bisa perhatikan ya guys, untuk tim Barcelona, Aubameyang telah kembali ya, meskipun kemarin cedera sampai 1 minggu, dan dia tidak sampai duka yang telah memperjuangkannya. Seperti itu, dan kita ada kondisinya, Dan kalian bisa perhatikan ya guys, ini ya guys, yang semangat ada Diok, ada Aris Bando dan Gavi, di bagi cadangan ya. Yang paduka hadir di selatan dulu, nanti kalau Aubameyang ada masalah, nanti paduka beraksi. Oke? Dan tim lawan atau tim CCF, maka formasi 4-2-2-2. Wah, sangat unik ya guys, seperti itu. Oke? Baiklah, semoga pertanyaan kali ini kita bisa mengalahkan LCCF. Langsung saja kita ke match-nya. Let's go! Sekarang kawan-kawan dimanapun anda berada, babak pertama bola dari tim LCCF alias tim lawan. Kita kembali ke pertandingannya, sudah sangat lama ya. Kita tidak memainkan Inti Gol 21, karena kemarin sempat Inti Gol 22. Oke, di sana. Oke, masih dapatkan pemain dari tim Busquets. Oke, pada Jordi, passing demi passing. Berarti sekali memanjakan mata. Oke, take di sana. Take passing dan passing. Oh, tidak. Oke. Tiba-tiba langsung dapat. Oh, kembali lawan. Kembali. Aduh, rupanya. Oh, bahaya. Bahaya, fokus. Wah, dicek. Oh, awas. Kosong. Jangan sampai yang kena kosong. Cicet. Ada di jalan. Tetapi bule tangkap oleh Kesting Hermeto. Tempalkan itu ke atas. Ada Sergio Des. Kita ada Sergio Des. Ampun, langsung ke debut. Tapi dapat lagi, kembalikan ke tengah. Busquets, passing, dan passing. Baiklah, kita coba ya. Satu, apa ini? Ya ampun, tidak pelanggaran tampaknya. Tiba-tiba langsung tadi melakukan pelanggaran. Setiap macam terancangnya. Kita kembali ke pertandingannya. Lihat, mereka masih langsung nanti kakak. Berdua, kakak. Tidak dapat. Bahaya. Waduh. Masih dapat, passing lagi dan terima di atas. Oke, 1-2. Oke, wah. Apa ini? Oh my god, sampai keras itu ya. Tim Chelsea, kita lihat di replay. Bagaimana pelan pelan silakan bola. Dia menggolong. Begitu jahil ya. Oke, tapi minta itu ditembak. Karena jauh sekali. Kita coba ya. Terima kasih, kakak. Tiba-tiba langsung buang. Tetapi masih dapatkan passing dan terima di atas. Cantik. Waduh. Oke, passing dulu dan tembak. Wah, gagal. Ternyata bolanya pasca di kiper. Dibuang jauh-jauh. Dapatkan lagi. Cantik sekali. Awalnya. Tiba-tiba tutup. Sangat mencontoh. Untuk dapatkan kembali, kita adalah para PK. Pike lagi di sana, kasihkan lagi pada Pedri. Wow, tidak boleh terbu-gebu. Sangat banyak tanah mereka. Waduh, mensolidkan diri sendiri. Oke, masih bisa kelas untuk rotasi. Passing demi passing. Cantik segitiga bermuda. Begitu memanjakan mata. Waduh, ternyata masih bisa dibuangnya. Hingga di sama-sama pertandingan. Sotari, aduh. Terus dibuang saja di sana, dapatkan kembali, Tenggi Dion, passing dan passing. Oke, kembalikan dan terima di atas, cantik, bermudah, cepat, abu. Wah,
Aubameyang. Astagfirullah, sangat sakit hati dan menghasilkan gol kick untuk Barbia. Kita dihasilkan jauh dari sana. Oke, baiklah, hasil sudah terlalu buruk. Kita kembali ke pertanyaan. Apa pan ini? Untung masih dapat kasih dan terima. Ya ampun, Aubameyang, offside. Astaga, Auba. Kenapa Anda terlalu maju? Dan menghasilkan titik untuk tim lawan, Pedro Vigas. Oke, langsungkan jauh di sana. Siapa di sana? Oke, masih dapat passing lagi. Oke, sabar. 5 di bawah. Kenapa malah mundur? Masuknya maju. Astaga, kembali ke match-nya. Aku latihan ini. Kakaknya main tenang. Di tengah kosong. Awas. Lo. What's wrong, PK? Kenapa gitu? Anda kenapa gitu, PK? Maksudnya, bukan dia marah saya si kakinya. Ya, elah, PK. Kita jadi replay. Bagaimana PK melakukan bola? Gitu doang. Sampai pelanggaran. Waduh, bahaya nih. Itu nyaman untuknya. Bahaya, hati-hati. Jangan sampai ada celah. Untuknya! Sayang sekali dibantai oleh Olasa. Astaga, gila. Pikirnya bisunya akan membuat Johnny agak lingkung seketika. Bisa di-replay. Sampai tepat kali, sampai Deco tidak bisa ditangkap dengan mudah bolanya. Oh my God. Dan 1-0 untuk tim RC ya. Waduh, mereka sumpah. Mereka masuk di kecil, tetapi ini level yang bisa terjadi ya, guys. Oke, kita kembali ke pertandingannya. Coba mencari ketenangan. Jadi fokus dulu bermain di football. Kita kembali. Passing demi passing. Oke. Coba. Tapi malah nasi. Oke, coba lagi ya, guys. Kita timbal bawah. Tapi. Offside lagi. Kenapa ada maju? Ya elah. Jadi. Dan kami pikir lagi. Waduh, keberuntungan ya. Pandai sekali tinggal menjebak offside. Berdua sana. Oke, dapatkan Oba. Passing. Oke, waduh. Sangat jatuh. Wait. Offside, pelanggaran. Ya ampun. Lah. Untung tidak out. Oke. Baiklah, kita kembali ke base ya. Nampaknya tim lawan sangat rapat sekali. Pertahanan seperti ini. 1-2. Akhirnya bisa tinggi dada membuat kiper lindung banget. Aku memanjakan Aubameyang setelah pulih dari cedera. Tapi dia membuktikan kebenaran kualitasnya. Kita dari replay, bagian atas yang sangat manja sekali. Tinggi kata, sangat tidak offside. Membuat lindung sana ini masuk. Oke, pembicaraan kawan-kawan. Satu sama untuk babak pertama tim Barcelona. Kita kembali ke match ya. Kali ini mereka sudah bermain sangat ketat sekali. Waspada, dia pasti akan tinggi kakak kembali. Untung masih dapat. Umpankan ke bawah. Umpankan ke atas, coy. Astaga. Apa ini sih, guys? Apa ini? Hati-hati. Kasih apa? Yah. Offside. Ampun, Oba. Sangat memanjakan sekali, Oba. Coba offside dulu. Wah. Oba. Dan titik. Oke. Dan dikatakan. Ya ampun. Salah di duel. Dapat. Lo. What's wrong? Titik waspada Busquets langsung tabrak. Setiap era Busquets. Kita di replay. Apa yang terjadi Busquets? Dia sampai Busquets. Wah. Dia langsung mentabrakkan diri. Oh my God. Lagi-lagi titik yang bahaya. Oke. Ada Oke. Dan ternyata habis di babak pertama. Oke, pembicaraan kawan-kawan. Mari kita lanjutkan ke babak yang kedua. Let's go. Oke, pembicaraan kawan-kawan. Dimanapun Anda berada, babak kedua bola Deki Barcelona di match kelanjutan 12 ya. Real Liga Spanyol. Kita kembali ke match-nya. Waduh, sangat berbeda sekali dengan formasi RC.
kita lihat lagi, passing lagi ke Giodes para Peggy, kembali ke tengah Bruce West, passing demi passing, hey, untung saja tidak apa-apa, oke. Ampun, gila pemilik, sampai di servis, kita lihat di replay, bagian kaki memanjakan mata, umpan tinggi kakak, dengan tinggi tidak, wah, keepernya bisa menerjang tangkapannya. Wah, tampak dia sangat semangat sekali ya. OMG, dan kali ini menghasilkan Victor nanti untuknya. Oke, boost ke sana. Boost quest. Tidak ya, sih. Oh my god. Tidak sampai ada celah kosong. Untuk kembalikan. Wah. Oke, masih untung, masih berumat. Baiklah, kita coba ya. Baik, kita lihat-lihat Lirio tampaknya. Baiklah, Franky, pasti lagi. Agak banyak pertahanan. Lagi melewati pertahanan TNRC yang begitu solid. Hampir saja. Sayang sekali timnya gagal. Oh, kembali ke LC. Bayar. Wait. Mudah di bawah. Oke, okay. Wah, bayar. No. Untung kebablasan, sampai dia akan jempol ya. Oke, okay, lemparnya Peggy di sana. Peggy di situ, Peggy. Wah. Jauh ambisinya panjang. Ya elah Peggy, kenapa umpan ke sana? Ya ampun, galau kah? Astaga, dia menghasilkan lemparan dalam lagi. Oh, dia jauh juga. Oke. Di sana. Kenapa umpankan aja? Dan di atas kosong. Baiklah, kita coba gunakan trik tiga dengan trik tiga bermuda. Oke, lima di atas. Baik sekali. Tidak boleh. Wah. Tidak pelanggaran trik ini. Baiklah. No. Apa-apa ini? Waduh, apa-apa ini? No. Oh, wait. Awas. Baiklah, maju bebek. Tiba-tiba langsung bisa tendang. Wah. Oh. Lombor. Untung terselamatkan ya guys. Sudah menghasilkan Dorky lagi. Oke, Neko. Umpan pendek saja pada PK sana. PK. Kembalikan ke bawah. Ke Giodes. Di situ. Ke Giodes. Oke, kembalikan ke tengah. Dan passing lagi. Kita dia lagi kembalikan padanya dan lima di bawah Peggy, masih lagi ke bawah. Oke, awas jangan sampai lebih dua pemain sekaligus. Wah. Dia. Untung dapat lagi. Wah. Ternyata pertahanan mereka sudah tahu deh ya. Bisa memakan umpuan tim Barcelona. Kita kembali ya guys. Dengan ini kebetulan. Telat. Oh. Rapanya dia makan tinggi support bertahan. Wah, benar ini. Oh, no. Waduh, awas. No. Kemankan saja. OMG, itu keselamatan guys. Tapi membuat tim Barcelona duduk tidak terjadi. Oh my god. Umpankan ke atas. Baiklah, kita coba ya. Gunakan jam. Oke. Wah. Siap pun tampaknya. Bagaimana caranya melewati pertahanan? Oke, tampaknya lemah tendangannya. Oke, masukkan di atas di situ. Bahkan kadang-kadang, ini ada terusannya. Dapatkan. Tidak bisa. Dapat. Baik sekali. Gila. Oke, kejadian pemain ya. Dan kali ini kita tidak akan cari pemain, kita gantikan George Studio deh, gantikan dengan Eric Garcia. Oke guys, ini dia, kita telah gantikan Eric Garcia istek ya, dan semoga dapat skor. Oke, kali ini skor terus Neto, dari mana dia masih ke atas, waduh, begitu solid ya guys. Kembalikan ke tengah, dan cepat lagi pada Peggy, kasih ke sini. Oke, waduh. Woi, apa ini? Ya. Ampun, kita dari Elgar saya baru masuk. Waduh, banting ke kelas itu. Wah, benar-benar kasar ya guys. Dan dari ini intinya kita ada bersama. Masih di sini, pasti dan pasti. Woi, kembali. Aduh, aduh,
Waduh. OMG. Oh my god, yellow box. Oh tidak. Dapat. Pasti ke belakang. Kebalikan dan terima di bawah. Ketika kah? Oke, pasti. Untuk Aubameyang. Udah nyaman deh. Kita di sini pace. Tapi sedikitnya kemudian. Turun pelagano di Barcelona. Langsung kepada Aubameyang. Dia tampak menggeleng kepala. Kesal sekali. Astaga, dengar itu Dorsi lagi. Apanya babi ya pendek saja. Kita dari sama. Wah. Tidak dapat. Oke, apanya kemana yang akan lupa. Jangan sampai ada yang kalian kosong untuk ini ya. Oke, oh my god. Dia lombor. Lombor sana. Dapatkan. Waduh, itu dapat. Pasti dan pasti. Oke, kepadanya dan terima di bawah. Lupa lagi. Lima di atas, bagus sekali itu ya. Jadi gas ya. Oke, langsung dia ambil tutup lagi. Yang sana, wah. Ini dia bisa cepat ya guys. Apapun bisa terjadi. Langsung dari palan dalam dan tutupan kata. Oke, kembalikan lagi. Dan menjaga mata. Dari sisi kata yang kosong untuk obatnya tidak opsi lagi. Wah, tidak tenang guys. Padahal itu bisa masuk. Wah. Itunya sudah semangat membara guys. Wah, tidak tenang guys. Dan kali ini menghasilkan koneksinya. Oke, kata terakhir untuk kita ini. Apakah bisa kita lor? Ayo berplay. Upankan sesi. Ayo sekali. Dan berangkat obatnya yang gagal. Dan kali ini babak pertama, babak kedua telah berakhir. Gila. Tidak bisa diprediksi guys. Pertanyaan yang ini bisa terjadi ya. Sama-sama beradu mendapatkan kemenangan. Wah. Oke guys, seperti itu ya. Hasil pertandingan melawan MCCF Barcelona. Dan next. Oke guys, seperti ini. Dan kita lihat penguasa bola dan shoot targetnya. Wah. Kurang apa lagi coba? Udah 64%. Sehingga dia 9 kali. 5 ke gawang. Tidak beruntung guys. Oke, dan metode match-nya. Dari siapa? Aubameyang ya. Itu saja dia masuk. Meskipun itu juga ya. Oke guys. Kita next. Gila gak tuh? Pertandingannya. Dan kalian bisa lihat. Match yang ke-12. Yang sudah pernah satu sama. Depan PSG Aosa sudah satu sama. DKP Cedric 02. Real Madrid Karekano 3-1. Deportivo Alaves Paris 3-1 sama. Dan next, Villarreal Sevilla 3-0. Marotta Bilbao 0-1. Granada Espanyol 0-1. Atletico Madrid Real Betis 4-1. Real Sociedad Celta de Vigo 2 sama. Itu dia guys, masing-masing di grup match yang ke-12 ya. Dan kita lihat bersama. Kita turun ya. Tetapi tidak apa-apa. Nanti kita ada kesempatan lagi. Kita akan terus berusaha ya. Kita perlu diperiksa dia. Oke, tidak apa-apa. Jangan terlalu yang terlalu isi. Oke guys, sebelum itu jangan sampai lupa ya. Buat pilihkan dulu ya. Ini apa levelnya? Level top player. Level yang gila. Yang bertahannya sangat debu-debu ya. Maka super gila. Oke. Dan jadwal selanjutnya, kita akan UCL kembali melawan FC Porto match yang kelima sistem babak ke-16 besar. Oke, di S3 tersebut kita akan lanjutkan lagi match yang kelima UCL, oke? Kalau gitu videonya buat ini sampai sini saja. Terima kasih teman-teman yang telah menonton videonya pertanyaannya sampai selesai. Semoga kalian tonton terasa terhibur dan video malam ini ya. Dan seperti biasa, jangan lupa like, comment, subscribe channel Putra 23 serta bagikan videonya ke video-video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian semuanya. Jika teman-teman suka dengan video pertanyaan Barcelona ini yang sangat keren, sangat epic dan sangat gila. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye!